udah nggak sekolah? Jadi ngapain jualan? Iya. Jualan-jualan apa aja? Jualan es mochi, puding, spaghetti, sama makaroni, pasta. Itu kapan jualannya? Pagi sama sore. Pagi sama sore. Setiap hari dapat berapa biasanya kalau jualan? Iya. Jualan apa 50 atau 100 lebih atau 100 kurang. Uangnya tuh buat apa? Buat kalau aku ada barang yang aku pengen dibeliin. Misalnya kayak apa? Misalnya kayak jam tangan. Beli apa? Kamu buat adik-adik juga ya? Adiknya berapa? Kalau ayah kerjanya? Ibu? Ibu bikinin dagangan jualan? Iya. Udah berapa lama jualan? Udah mau 3 minggu. 3 minggu? Oh, baru di sini? Masih baru. Baru jualan. Biasanya jualan juga? Iya. Jualan apa? Ibunya jualan kalau di sekolah sama jualannya spaghetti juga. Spaghetti, minuman, puding, makaroni. Udah berhenti sekolah? Kelas berapa, Gilang? Kelas 4. Kelas 4 SD? Iya. Sekarang usianya? Usianya 13 mau 14. Oh, 14 tahun ya? Iya. Aturan kelas 1 SMP sekarang ya? Iya. Udah berapa lama ke sekolah tuh? Udah sekitar 5 tahun yang di sekolah. Kenapa berhenti sekolah, Gilang? Karena belum ada uang buat sekolah. Iya. Dia punya seragam segala macam. Seragamnya udah pada nggak ada. Oh, udah nggak ada. Kebanjiran semua. Banjir. Kalau rumahnya ini. Iya. Oh, banjir. Terus ada bantuan dari pemerintah? Bantuan nggak bisa sekolah. Boleh sekolah lagi ya? Iya. Yang kemarin sama Pemkot Tangerang? Iya. Itu sekolah apa? Itu sekolah paket. Paket A. Paket A. Iya. Mulai kapan? Belum dikasih tahu. Belum dikasih tahu sekolahnya? Iya. Kapan mulainya? Iya. Kalau sekolahnya udah tahu di mana? Arah CBD Ciletuk. Oh, yang dekat Lampu Merah itu ya? Iya. Gilang, emang cita-citanya mau jadi apa? Jadi artis. Jadi artis? Iya. Ini, Gilang kalau misalnya nanti sekolah paket A, tapi tetap jualan lagi? Tetap. Tetap ya? Emang hobi ya jualan ya? Iya. Tapi biar sekolahnya nggak keganggu gitu. Kalau udah paket A, mau lanjutin SMP? Iya.